Hai, terima kasih kerana sudi menonton Last Minute YouTube Channel. Untuk video kali ni, saya cuma nak kongsikan tips cara tukar tayar. Nampak macam mudah, tapi kalau sorang-sorang memang rasa macam susahnya nak tukar kan, terutamanya orang yang baru beli kereta ataupun khasnya untuk wanita. Jadi video ni mungkin sikit sebanyak dapat membantu. Jom kita ikuti tips yang saya kongsikan ni. Okey, sebelum tu kita pastikan keadaan tayar dan juga angin dalam keadaan baik, dan kemudiannya peralatan untuk menukar tayar ni kita tahu kat mana kita letak supaya memudahkan kita dalam keadaan emergency kan. Baik, keluarkan semua barang dalam bonet, khasnya untuk tayar spare yang terletak dalam bonet. Keluarkan tayar spare, biasanya kita angkat papan lapis yang ada di bonet, kemudian kita nampak skru dan kita buka dia, kemudian keluarkan, letak di sebelah tayar yang pancit. Okey, setiap kereta mungkin ada tempat simpanan yang berbeza. Macam Prodo Beza ni, dia terletak di bawah tempat duduk penumpang hadapan. Jadi kita tunduk bawah seat tu, kita tengok ada, kita longgarkan dan boleh keluarkan jack ni. Okey, ini adalah antara peralatan yang akan kita gunakan. Pertama sekali kita longgarkan nut menggunakan kaki. Kemudian kita cari menggunakan jari, ada besi yang kita nampak yang saya tunjuk nak panah ni, masukkan ke dalam alur jack tu. Kemudian kita naikkan jack sehingga kita dapat mengeluarkan tayar yang sedia ada tu lah. Sebelum tu saya ingatkan, kalau tayar kita pancit di tepi jalan, pastikan kita berhenti di tempat yang selamat. Kemudian kita keluarkan tayar pancit ni. Nampak tak skru? Nampak tak skru tu? Dan saya ambil tayar yang pancit ni, saya lapik di bawah kereta. Saya risau kalau jack ni terbalik dan sebagainya, mungkin boleh menyebabkan kecederaan. Okey, kemudian kita masukkan tayar spare. Kalau ketinggian dia tak cukup, maka kita kena naikkan lagi jack. Kemudian masukkan tayar dan pasangkan nut kembali. Okey, selepas kita dah masukkan tayar spare, kemudian kita pasangkan semula nut dan jangan lupa untuk ketatkan menggunakan tangan. Kemudiannya kita ketatkan lagi menggunakan kaki supaya lebih selamat. Okey, selepas dah selesai, kita mula turunkan jack. Kemudiannya simpan semula peralatan yang kita gunakan tadi. Okey, kemudiannya saya double check lagi kekuatan nut tu supaya selamat untuk sampai ke kedai tayar berdekatan. Kemudian masukkan tayar yang pancit tadi ni ke dalam bonet. Masuklah semua barang yang kita tadi dan bolehlah kita bersiap-siap untuk ke kedai tayar berdekatan. Okey, harga untuk kita palam tayar ni menggunakan cacing, dia panggil cacing tu, getah tu macam cacing, cuma harga RM6.
Tapi bergantunglah keadaan tayar kita yang bocor. Kalau bocor di bahagian tepi, mungkin tayar tu tak dapat diselamatkan walaupun tayar baru. Jadi kita terpaksa tukar tayar baru. Tapi ni di tengah, keadaan bocor dia pun tak terlalu serius dan boleh menggunakan cacing dan boleh kembali menggunakan seperti biasa. Okey, itu saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.